Halo, halo, どうも。別の次元から来たおたびびとさんです。お名前はあさみ天地です。今日は何やりますかというと、これやりますね。動画のリアクションをやっていこうと思います。ジャリー、sekarang kita mau bikin video reaksi ya. Nah, reaksi, oh ya, btw nama aku Asami Tenchi ya guys. Reaksi perang paling besar dan emosional di bapak kau SMP S3 gitu. Nah, videonya ini ya dari LSTL HD. Nah, LSTL HD ini udah memiliki 1 juta lebih ya, hampir 1.500.000 subscriber, dan video ini udah ditonton sebanyak 900.000 kali lebih lah ya. Nah, jangan lupa subscribe ke dia ya guys, ke LSTL HD ini gitu. Dan langsung aja kita reaksiin. Oke, intro LSTL Studios. Episode sebelumnya di Bapak KWSMP season ketiga. Oke. Pernikahan antara Raja Jomblo, Gemma, dan Ratu Jomblo, Fania, sedang dimulai. Namun, kenapa namanya jomblo-jomblo gitu ya? Matem. Oh, Matem jadi pengkhianat. Oh, gitu. Itu dewanya kah? Oh ya, btw guys, aku mau bilang aku tuh masih ini sih, awam gitu, newbie tentang apa game Minecraft gitu. Jadi kalau misal ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Oke, lanjut. Intro ya. Oke, SMP Bapak Kau. Kenapa namanya SMP Bapak Kau ya guys? Wah, lagunya. Aku tahu nih. Ini lagunya tuh yang dari siapa sih namanya? Dari VTuber ini ya, Cherry Slobelia ya. Kayaknya sih ya. Ini tuh dulu sempat booming gitu loh. Banyak yang VTuber-VTuber tuh coverin lagu ini gitu. Dan juga kayaknya versi ini aku tahu juga nih. Yang versi rock gitu kan. Tetapi ku dapat berdiri lagi. Sebete menari kau ete. Ngapal guys. Langit sana nawa jikimu dato. Seperti yang diceritakan dulu. Ya iklan guys. Oh my god. Ntar kita skip. Harapan so misuka ano hoshi ni todoke. Nantinya pasti mata air to I believe. Oh, sugoi sugoi. Nah, bener kan guys, Cherry Slobelia. Oh ya, yang cover Reinhard Blanc. Jangan lupa subscribe mereka berdua juga ya guys, teman-teman VTuber. Jangan lupa di subscribe juga. Oke, jadi intronya epic juga nih. Tiba-tiba diganggu loh sama dewa enggak jelas gitu. Agak jelas kan? Terus juga Matem ternyata ngekhianatin kita semua. Sumpah lama-lama gua muak dah so. Bentar. Ini habis pernikahan itu kah? Pakai jaket semua. Jaket apa sih? Jas. What the... Kok semua jembatan udah enggak rusak? Bukannya dulu kita sempat perang di sini? Dan sebelum pernikahan tadi semuanya masih rusak. Oh, udah diperbaiki. Udah di ini di fix. Ceritanya yes, bulan ke depan bucin. Bucin. Ini bukan mata gue yang rusak kan? Ceritanya sumpah, dunia ini penuh misteri dah. Diperbaikinya secara instan gitu. Oh, kirei desu ne, indah-indah.
apa itu, kastil? BTW itu yang ada heartbreak-nya, si LST, LSD-nya. Kayaknya sih ya. Kali ada anjing itu. Atau itu ya, apa? Fox, fox. Atau rubah. Oi, Fel. Astaga naga, gua kira siapa lo. Lu ngapain kesini malam-malam? Oh, gua cuma ngasih tahu kalau besok pagi gua mau kasih lihat markas RC gua yang baru. Besok kumpul ya di rudal ya. Oh, markas oh, baru. Itu yang merah-merah apa ya? Keren, baju atau apa armor? Nah, itu yang merah tuh. Keren banget. Waduh. Oi, shit shit shit. Oi, shit shit shit. Mora. Duh. Ada apa lagi sih, Gen? Oi, Alestel. Beda orang dong. Duh, udah lama banget kita enggak ketemu lagi. Oh, Azre. Ya udah buruan masuk sini. Udah malam soalnya. Ini Azre namanya. Tahu enggak sih? Kemarin gua ketemu tempat enak banget buat kita. Lu kemana aja selama ini, Zre? Hah? Gua lagi berkelana jauh, Alestel. Langsung dipotong dong. Gua enggak peduli, oke? Waduh. Lu tahu enggak? Banyak perperangan terjadi akhir-akhir ini. Terus di saat kita butuh pasukan, lu enggak ada. Enggak. Oke, gitu, oke. Oh iya? Mungkin kalau lu ada di sini, Zre, kita bisa ada bantuan lebih banyak. Ya masalahnya nyawa gua tinggal satu, Elestial. Nyawa gua juga tinggal satu. Bagaimana siapa yang bikin gua mati, hah? Lu sendiri, Elestial. Dua kali. Oh, jadi Elestial ini penyebab dia mati dua kali. Hah, yaudah. Gua berarti itu maksimal nyawanya ada tiga apa? Oke, arewa are desu ne, nakama doushi no kenka desu ne. Jadi kayak perselisihan antar teman gitu. Iklan lagi, oh my god. Oke. Jadi kayak perselisihan antar teman gitu loh guys. Lagi build up konflik gitu gak sih? Pagi, pagi-pagi. Ohayo, ohayo. Jadi gue ngumpulin kalian pagi-pagi karena Team Frost kedatangan member baru. Yuk, kita welcome member baru. Ayon. Ayon. Jadi gimana Ayon bajunya? Gimana nih? Cocok jadi gue? Wah, iya ya. Aku juga suka bajunya nih. Merah strip hitam. Gimana Ayon? Bajunya enak gak Ayon? Merah corak hitam ya. Kayak pas banget kalau dipakai sama gue. Weh, kayak pas banget kalau dipakai sama gue. Gitu. Keren. Ya udah, kalau gitu kita mulai jalan ke sana aja. Tapi gua enggak ada persiapan, Vel. Oh, santai aja, Yon. Gua udah siapin semuanya kok. Waduh. Dia bisa di andalkan sekali ya tadi. Keren ini, keren. Scan-nya. Wih. Nah, udah. Gitu doang. Yang tadi tuh bisa diandalkan banget ya. Kayak belum nyiapin apapun dia udah nyiapin semuanya dong. Gila, keren. Ini. Bahaya. Mati ditebas sama dewanya, Vel. Dewa. Hampir mati sumpah. Lu tahu kan gini-gini. Tadi wah, dapat senjata ini, Vel. Pedangnya. Ini literally 20, Vel. Gua tebas dewa. Keren. Wah. Dia nebas dewa. Gua ngambil senjata ini. Memperkuat senjata daki gua, ya. Habis itu gua kabur, ada matem. Oh, ada matem. Coba mencegat gua bilang si pengkhianat tadi. Gua tebas matem. Matemnya hancur terus entah kenapa gua kena blind. Tiba-tiba dewa datang, gua tebas. Wah, ditebas lagi dewanya. Gila, koitsu areja. Kamigoroshija. Dia god slayer gitu dong. Keren. Lu makanya lu kalau berkelana jangan jauh-jauh, Zan. Iya, terus. Ini juga ngebut ke rudal sekarang. Iya. Udah ngapain kalau ke rudal? Jadi genah itu kayak ngajak apa? Ngajak kita buat atau kayak meeting gitu, kayak ketemuan gitu. Kita disuruh ke tempat kayak dia udah bikin tempat rahasia gitu. Terus kita kayak pengen diajak semua. Yaudah lu sekarang ikut aja kali. Oh iya, oke. Kalian aja enggak apa-apa. Kalian
sorry. Lu kemana aja, Fel? Gua tunggu lu lama banget, tau nggak? Ya santai, sabar. Gua tadi tuh abis ada urusan dikit bentar tadi di sana. Dikit bentar tadi. Paman, lu telat 1 menit nih masalah ini. Ya ya udahlah, 1 menit. Oh, ada urusan dikit bentar. Gua tadi juga ada urusan-urusan. Ye, gua enggak peduli urusan lu sekarang. Ayo kita berangkat dulu. Gimana? Yang udah ready? Ya, kita sudah ready. Ngumpulin kita tuh buat apa sih, Gen? Gua masih bingung loh. Ini sampai ngumpul sampai banyak orang. Ntar gua kasih tahu. Kita jangan ulur-ulur dulu. Kita bakal berangkat sekarang, oke? Oke, oke. Ini bang, gue nggak tahu cuy, di mana cuy ini asli. Ini bobok mana dah ini? Jauh banget ini. Ini di mana coba? Ini orang. Kok kena ke sini nih orang? Gan, lu nggak ngadi-ngadi kan? Gan, itu apaan tuh? Coba cek aja. Coba cek. Kuburan ini. Kuburan. Ya. Kocak. Tenang. Ini apa nih? Senjata gue ketinggalan, gue kepleset, kocak. Mereka ngapain coba? Kepleset. Ya, pertanda ini apa sih, itu? Ini hah? Kastil lu, Gen? Menurutmu dia kastil. Lu pada diam sini, biar gua panggil. Oi, Rudal, kocak, ya. Bukain pintunya. Ya. Ya, bentar. Oh, kotanya di sini. Oh, keren. Pintunya dari atas ke bawah. Hai, Indra. Halo. Indra di sini. Indra. Aku jelasin aja. Aku datang udah selesai itu aja. Oke, sangat padat jelas. Ricky, buka pintu. Kita ada tamu juga di situ di dalam. Oh. Bukan, dari atas ke bawah lagi dong. Wah, apa nih? Gila ini huge. Ini apa lucu banget. Wah, keren. Wah, keren banget ini. Ini loh, kayak itu loh. Jadi inget scene di Overlord, di anime Overlord season 1 ya. Pas ngebuka ruang harta gitu. Wah, kalau referensinya dari situ sih. Keren banget itu. Oh, ini mejanya ya, meja kursinya. Oke. Jadi selamat datang teman-teman. Selamat datang di tempat rahasia kita. Oke. Itu di belakang apa tulisannya tadi? Ini kan lagi tumben. Oh, rapat. Kita semua memperamel begini kan? Kayak konferensi meja bundar ya? Enggak bundar sih mejanya. Round table conference ya. Yang udah diambil sama si dewa-dewa itu, cuy. Nah, apa sih masih bahasin soal item legendaris? Kenapa lu pada masih bahas gitu ndak? Pantesan tiga gua sama Ricky yang masih mega item legendaris. Lu tau enggak kenapa? Oh. Waduh. Maksud lu gimana, Gen? Si songong dikatain songong. Oke, fokus. Jadi apa sih item legendarisnya cuma 2 yang mereka pegang sekarang? Kita seperti menemukan sebuah kunci untuk melawan dewanya. Oke. Tunggu, pernah kasih tahu. Oke ya. Masalah-masalah itu. To defeat the god. Oke. Jadi katanya di dunia ini tuh ada 5 essence, yaitu es, api, air, angin, sama tanah. Oh, ya. Akan membuat kekuatan yang sangat kuat, yaitu true essence. Wah, true essence. Kalau begitu, ya udahlah kita tinggal cari tempat essence itu aja dong. Kelar kan? Gini, masalahnya gem. Kelar, gampang banget kayak gitu. 5 itu udah diambil sama GM. Walaupun kita dapat ketiga sisanya, gimana coba kita dapetin lagi? Ya udah, kita tinggal ke Pak Gem aja, terus minta SSC dari dia kan? Lu kira ngomong ke Pak Gem terus gampang itu, Gem? Lu nggak inget terakhir kali kita ketemu Pak Gem, dia hampir bunuh kita berempat. Iya, tapi kan gue jamin Pak Gem pasti ngertiin lah, orang situasi tuh kayak gini. Soalnya ini kan emang satu-satunya kunci gimana kita buat ngelawan si dewa-dewa itu. Ya. Bangkitnya Pak GM dari kematian pasti itu ada artinya, enggak mungkin cuma sembarangan, Liz. Oh, jadi Pak GM masih keras hidup. Alwi, gila sound spike-nya. Mau menggantungkan semua harapan kalian ke Pak GM. Audionya lo. Lu
tiba-tiba keras banget gitu. Ketika PGM memperjuangkan kedamaian, lu sendiri yang ngusir PGM kan. Sekarang giliran lu butuh sesuatu. Oke, oke. Jadi si Gema ini dulunya kepengin chaos atau gimana? Wah. Waduh. Lalu enggak ingetin si Celestial dulu yang pernah nolak kerja sama gua. PGM juga. Oh my god. Celestial PGM dikasih tahu juga ngelunjak kerjaannya. Jadi gitu Gem sekarang caranya. Lah kan emang bener. Terus lu juga Yon. Pakai cara mati segala kan? Waduh. Jadi hilang. Kocak lu. Eh Gem, lu jangan banyak bacot ya. Wah. Udah. Semuanya diam. Jangan malah pada debat. Ya, sabar. Semua sabar, oke? Udah. Jangan malah pada debat semua. Justru di posisi gini kita harus bersatu. Ya, benar. Dia oh, namanya P. Yang sama kayak gini. Ya mau gimana? Ya. Kayaknya enggak ada pedulinya sama sekali loh sama masalah dewa. Lo bilang nggak peduli. Jadi si P kayak punya leadership gitu loh. Bisa ngekontrol ini teman-temannya gitu yang lagi pada emosi gitu. Keren. Apa Indra? Sorry Indra lah. Barier merah. Ada barier merah apa lagi? Ada barier merah apa? Ini apa dah? Terheran-heran dan terkejut-kejut ya. Wah, keren. Gila. Kayak di dalam cube gitu loh. Apa sih, bukan cube gitu tapi dalam bulatan gitu. Wah, itu di atas. Oke. Oh, senjatanya keren banget. Wah, ini pemimpinnya. Wih. Keren. Mereka semua megang senjata legendaris. Wah. Semuanya ya megang senjata legendaris. Wah. Teleport. Wah, gila. Langsung teleport depan dia. Lu ngapain di sini? Gua ngapain di sini? Kalian enggak perlu tahu. Gimana gua bisa ke sini? Gua ngapain ke sini? Dengar gua. Kalian semua tenang aja. Enggak usah takut. Di sini gua cuma ngajak berdamai. Berdamai. Apa maksud lu berdamai? Setelah semua yang lu lakukan itu, lu ingin berdamai. Ya, berdamai. Gue serius tentang hal ini. Gue pengen kita semua berdamai. Karena gue hanya ingin senjata gue kembali aja kok. Tapi kalian tuh selalu menghalangi gue. Padahal kalian gak pantas juga untuk megang senjata gue. Wah, sombong banget. Wah, ada suara petir juga. Itu gak pantas kalian pegang. Weh, gila. Allah. Weh, musiknya berubah. Waduh, mantap. Wah, dari anime nih. Anime apa ya? Kaiseki gitu ya. Oh my god, ini Fate. Oke. Okay. Nobel Phantasm. Wah, oke, okay. keren. Gila. Keren. Wah, gila. Keren banget. Loh, kenapa nih? Hitam-hitam itu apa? Api hitam? Ada petir ya? Ih, sound spike-nya itu loh, guys. Waduh. Audionya. Oke, ini lagi perang ya. Oke, lagi perang nih.
Oke, pada turun semuanya, oke. Yang di atas tadi ya. Oke, oke. Mereka sakit banget. Oke, oke, oke. Chaos banget. Kabur. Ini dia nih. Halo, buta. Diam kalian, diam kalian, diam kalian. Buta. Oke, oke. Dibawa ke ditarik ya, perangnya ditarik gitu. Kayak dibawa ke suatu tempat gitu. Oke. Ini yang itu ya. Jebakan yang tadi ya. Oke. Dia punya senjata baru. Jadi gimana itu? Salah satu dari mereka mati itu. Musuhnya gitu loh. Terus diambil senjatanya apa gimana? Kok bisa dapat senjata legendaris black dari mereka? Kalian semua lemah. Nah, iya bener kan, jadi dia dapetin senjata legendarisnya. Wah, dia teleport lagi. Wah. Ricky hebat. Hebat. Ricky. Tapi kenapa? Lu yang kasih tahu semua lokasi ini ke dia. Kenapa? Gua dari awal membangun rudal bersama lu, Gan. Gua udah anggap lu sebagai kakak. Kenapa kamu jadi gini, Gan? Semua ini yang gua udah kita bangun. Ki, mending lu udah stop dah. Wah, epic banget. Lepas kepala lu sekarang, tar. Wah, epic banget nih. Gimana kalau gua tebas lu duluan? Waduh, mantap, mantap, mantap. Wah, meledak dong. Gus bembat barusan. Gila. Keren. Segema mati nih. Itu senjata legendarisnya jatuh, Fel. Kita harus apa? Gue juga gak tahu. Gem, ini gimana, Gem? Gem, awas blok lu, Gem. Wah. Mampus. Wah, panah. Oke. Gay bulk apa? Wah, keren. Senjatanya balik ke mereka lagi. Semua senjata legendarisnya udah diambil balik. Oke. Benar. Sini pasukanku. Kumpul semuanya. Kalian lihat. Beberapa teman kalian mati. Apakah kalian mau ikut mati juga? Gua udah bilang sama kalian. Peperangannya sangat sia-sia. Jadi bagaimana? Kita mau berdamai atau kita memajukan peperangan ini dan banyak memakan korban jiwa? Oke. Gua nih kotaku. Dia lagi pidato ya? Oh, mereka ingin coba kabur. Kejar semua. Oke, kabur. Kabur. Kalau perang kalah juga mereka kan punya ini ya, senjata legendaris ya. Gimana? Waduh. Wah, ini. Tapi kita bisa pakai cara lain, Zre. Enggak harus begini. Wah, mau ditahan sama dia. Wah, sedih banget. Oh my god. Waduh, mati dong dia. Wah, ada meledakan diri. Sama TNT. Waduh. Oh my god, sedih banget. Oke, barang-barangnya. Dia lagi kayak lagi berlutut gitu ya. Wah, sedihnya. Oh my god.
Padahal mereka berdua barusan aja itu loh. Sebelum kejadian ini kan mereka kayak ada apa? Perselisihan gitu pas malam-malam itu. Pas di awal-awal video ini. Waduh, sedih banget nih pasti nih si Elestial nih. Ah, meledak. Lu pikir dengan begitu bisa untuk menghentikan gua? Gini deh, gua kasih kesempatan terakhir buat kalian semua. Nurut sama gua dan kita semua bisa damai. Atau gak akan. Wah. Baik mati di sini daripada harus nurutin lu. Baiklah, kalau itu keinginan kalian. Lebih baik kalian mati di sini. Siapa nih? Pak GM. Putih-putih. Oh, Pak GM. Dunia akan lebih baik tanpamu, Malik. Wah, senjatanya keren banget. Biarkan kamu merusaknya. Akhirnya bos yang sebanding. Oh, bos yang sebanding. Dunia ini akan gue bersihkan dari sampah seperti kalian. Tak akan kubiarkan. Oke, meledak. Kalian semua tetap terus mereka. Oke, dia udah nyuruh anggotanya untuk berperang. Kalian semua lari. Cepat. Waduh, ditahan lagi sama si cewek nih. Siapa nih? Punya kekuatan es? Waduh, bisa nahan gak tuh si kekuatan esnya? Waduh. 3 jam kemudian. Hujan. Ini kayak nggak lagi perang. Oh okay. Perangnya di ini ya, di skip, nggak ditampilin. Asrelon udah pemakaman. Wah, lagi mengheningkan cipta ya mereka ya. Waduh. Mereka kehilangan satu teman berharganya. Sedihnya. Oh my god. Wah, lalabainya juga bagus banget nih. Lalala. Wah, mantep. Wah, BGM-nya gila. Epic banget. Oke, si Samsul ini lagi ini. Kenapa harus Azri? Oke, lagi ditenangin ya. Si mungkin sudah waktunya. Siapa sih Elestial ini? Ditenangin sama Samsul. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Oke. Oh iya. Sepertinya mereka sahabatan nih. Sahabat baik banget. Baca Ki. Jadi kayak saling pengertian gitu. Untuk tim Frost, gue buat surat ini untuk minta maaf atas kesalahan gue. Surat. Gue juga minta maaf. Tenggami. Karena gue udah ngilang setelah sekian lama. Kalau kalian mau cari gue sekarang, gue lagi berkelana sangat jauh untuk mencari tempat tinggal kita yang baru. Dimana kita bisa hidup damai di sana. 4 bulan yang lalu, di saat gue diajak untuk menjadi bagian dari tim Frost. Jujur gue masih ragu. Wah, sedihnya. Setelah gue susah dengan kalian, senang dengan kalian, gue tahu bahwa ikut masuk tim Frost bukanlah pilihan yang salah. Gue udah menganggap kalian seperti saudara gue sendiri. Oke, jadi bondingnya butuh 4 bulan ya. Gue bikin peradaban kecil. Peradaban kecil. Dia bikin peradaban. Ada di koordinat berikut. Maaf kalau tempatnya ini besar. Wah. Ada bunga-bunganya ini guys. Bunga apa ini? Ungu. Wah, keren. Dari Azrael. Rumah Michelle MCL. Sorry ya, masih banyak yang kosong. Hehehe.
Oh my god, sedih banget. Asrealon yang siapa? Si Celestial SD yang bacakan barusan. Oh my god. Bayangin ya guys. Habis apa? Quarrel gitu. Ada selisih. Habis kelahi gitu. Debat gitu. Eh, mati. Ditinggal. Oh my god. Oh my god, sedih banget. Apa nih bawah, bawah tanah? Apa nih hammer? Bawa palu dia? Armor plus senjata Asrealon. Oh, gimana ceritanya lagi ditaruh di situ, dibalikin gitu atau gimana ya? Itu terakhir maksudnya apa ya? Oh my god, sedih banget. Aduh, musiknya juga nge-feel sekali. Oh my god. Oke guys, udah credit roll ya. Oh my god, sedih banget. Oh my god. Waduh. Oke. Paling sampai sini dulu aku reaksinya. Wah, masih sedih dong. Eh guys, jangan lupa subscribe Alestal SD dan teman-teman yang sudah ini ya, ada sangkut pautnya sama pembuatan video ini. Jangan lupa subscribe ke semuanya, sama teman-teman VTuber si Reinhardt sama ini siapa ya, aku lupa namanya, yang nyanyi itulah, nyanyi apa, oh ya, si Ceres, si Ceres. Oke, okay. Yeah, thank you for watching, see you later, bye bye. Jane minna. BTW kalau misal, oh ada apa nih, bersama Astre membangun negeri. Wih, mantap 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 mantap. Eh, aku pengen lihat itunya loh, apa sih perangnya gitu yang 3 jam itu. Itu kan di skip ya. Kalau misalnya ada yang tahu, kasih linknya di bawah dong, atau enggak di komen gitu keywordnya apa gitu ya. Ntar aku mau reaksiin lagi. Gitu guys. Thank you for watching. See you later. Bye bye. Johnny.